wanginya udara laut yang asin. Wanginya seperti harta karun, Kapten Patrick. Ada sebuah pulau, 5 liga di depan. Persiapkan diri untuk kecepatan penuh awak kapalku, Bella. Awak kapalku, Bella. Sepertinya kita berlayar lebih lambat dari biasanya. Mungkin ada sesuatu yang memperlambat kita, Kapten. Jangkar sudah di atas. Aku sama sekali tidak mengerti. Awak kapalku, Bella. Bagian bawah kapal dilapisi semacam zat asin. Jika kita tidak membereskannya, akan butuh waktu lama sebelum kita bisa dapat harta apapun. Tapi aku tidak melihat tempat pencucian kapal dimanapun di sini. Kita harus kemana? Dalam perjalananku, aku pernah dengar kisah tentang pria yang bisa membersihkan mobil, tapi juga kapal laut yang paling kotor sekalipun. Awak kapalku, Bella, kita menuju ke tempat cuci mobil kau. Di sana, tempat pencucian mobil di bawah air Carl sudah dibuka untuk bisnis. Kalau saja aku bisa mengajar ikan emasku untuk mengendari mobil. Itu lucu. Aku tidak ingat membeli model kapal untuk tangki ikanku. Ahoy yang di sana, kau. Oh, itu bukan sebuah model. Itu pelanggan. Ahoy, Kapten. Selamat datang di cuci mobil Carl. Namaku Kapten Patrick, dan di sana adalah awak kapalku, Bella. Yuhuu! Kapal kami sudah terkena segala jenis mineral laut, dan itu memperlambat pelayaran kami. Maukah kau membantu kami? Tentu saja aku mau. Kendaraan ini bukan kendaraan laut pertama yang kucuci. Jadi legenda itu memang benar. Ayo kita mulai. Jenis kendaraan apa yang kau kendarai? Apakah kendaraan itu kapal selam, perahu motor, atau kapal bajak laut? Itu dia, itu kapal bajak laut. Sekarang coba kita lihat seberapa kotornya kapal bajak laut itu. Apakah sedikit kotor, kotor sedang, atau sangat-sangat kotor? Ya, hanya bagian bawah kapalnya saja yang kotor. Jadi menurutku itu kotor sedang. Coba kulihat apa yang membuatnya kotor. Ini berpasir, warna putih, dan membuat udara di sekitarnya asin. Apakah itu lada hitam, garam laut asin, atau kayu manis yang enak? Aku yakin itu garam laut yang asin. Dan akhirnya, seberapa besar ukuran kendaraannya? Apakah ukuran biasa atau ukuran besar? Ini mungkin lebih kecil dari kebanyakan kapal bajak laut. Tapi masih sangat tinggi untuk tempat cuci mobil. Jadi menurutku itu besar. Harganya 22 doubloons, Kapten Patrick. Semoga kita sukses dengan hasil rampasan kita berikutnya. Aku akan bayar per 5. 5, 10, 15, 20, dan tambah 2 sama dengan 22. Tenang sebelum badai. Apa itu makhluk laut yang menyeramkan? Tidak, itu cuma sikat pencuci mobilku. Itu akan jadi badai yang sebaiknya tidak kita hadapi. Awak kapalku, tinggalkan pantai. Aye, Kapten. Kesana.
Terima kasih, Carl, sudah membuat kapal ini menjadi baru. Semoga berhasil di laut lepas untuk kalian berdua. Hah? Kemana perginya ikan emasku? Thank you.